Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya di Kelana Jaya, antara stadium yang tersergam indah di Lembah Kelang. Dengan PDRM dan juga Pening akan mengharapkan aksi ini sebagai aksi untuk mereka bangkit. Jadi upacara pembawaan bola daripada kaki tangan Pos Malaysia, Muhammad Khairul Nizam Abdul Hamid dari pejabat Blok A Pusat Mil Nasional berusia 38 tahun yang kini sudah pun berkhidmat buat tahun yang ke-12. Dan sudah pastinya satu penghormatan besar sebagai simbolik pelibatan Pos Malaysia dalam saingan Liga Tempatan. Pening cuba untuk merencanakan sesuatu dan dilepaskan ialah Abdin Abdul yang berada dalam kedudukan onside. Cuba memotong ke dalam, Abdin Abdul tertepat ke arah Ramdan Abdul Hamid. Yang dilepaskan dengan cukup-cukup cantik. Tetapi beliau sentiasa ada Alif Naqwidin di hadapannya, oleh sebab itulah tidak dapat untuk masuki kawasan penalti. Dataran jauh saja, tapi itu juga yang dilakukan oleh Aziz. Tandukan baik daripada Sony, mendapatkan Abdin Abdul. Dinafikan juga oleh Ramdan Abdul Hamid. Peluang kemasan untuk beliau membuka tirai jaringannya di Malaysia. Tetapi itu masih lagi belum berlaku. Belum terlepas dari Okuasa, set up baik dari Sony Saad. Beliau merembat tepat ke arah. Taran baik daripada McCauley, mendapatkan Uche Akbar. Gunakan kelicikannya, hantaran mencari Nabil. Dinafikan oleh Asmar Arif. Gerakan menarik, tandukan juga begitu. Namun Asfar Arif ada jawapannya. Sedikit licikan untuk melepasi Farisha Rosli. Hantaran cantik. Nabil juga dengan tandukan kemas. Okiles Warren. Tepat ke arah Ramdan Abdul Hamid. Cubaan menarik daripada hantaran menarik ke tengah dan disudahkan di far post oleh James Okuasa. Sentuhannya membawa kepada kelebihan untuk tuan rumah dan PDRM akhirnya mendapatkan jaringan dan momen mereka daripada serangan-serangan yang jarang dilakukan oleh mereka. Perhatikan sekali lagi, sentuhan terakhir itu dari siapa? Oh, dari Usman Fani. Sentuhan terakhir itu berlaku. Beliau yang memberikan sepakan percuma dan beliau juga yang melakukan sentuhan yang menumpaskan penjaga golnya sendiri. Okiles Warren terus melepaskan Abdin Abdul dan dilepaskan juga ialah Sony Saad. Hanya Safi saja di belakang. Sony Saad cuba untuk melepaskan diri. Oh, sentuhan terakhir itu pula terlalu berat untuknya. Dan sudah ada recovery oleh PDRM untuk memastikan mereka masih lagi di depan. Taran lolos ini baik. Sony Saad satu lawan satu dengan Safi Ahmad. Asmir Aris sekali lagi membuka, tetapi di situ juga adanya Amir Saiful. Al-Hafiz Kokiles Warren milih untuk merembat setelah sentuhan pertamanya agak tinggi. Beliau melakukan voli yang tinggi dan tersasar. Sukar untuk melakukan replikasi. Satu antaran, oh, tandukan baik. Kali ini benar James Okuasa penjaringnya. Dua situasi bola mati yang digunakan sebaik
sekali lagi di bawah Datuk Yunus Alif. Dan James Okuosa, figura terbaik di bahagian pertahanan. Dan begitu juga kuisannya di bahagian serangan untuk meletakkan PDRM semakin selesa. Hantaran berkualiti sekali lagi. Dan betul-betul diharapkan Asfa Arif. 5 minit terakhir, PDRM agak selesa dengan kelebihan 2 gol mereka dan juga disiplin di bahagian pertahanan. Backheel dari Bruno, dapatkan Hadi Fayad. Peluang untuknya untuk jaringan Liga Super yang pertama. Bruno Suzuki, sentuhan pertamanya baik. Dan Bruno Suzuki! Saudara baru, hidup baru. Bruno Suzuki akhirnya tiba juga dengan jaringan kelimanya musim ini. Sujud syukur dari seorang saudara baru setelah meraihkan jaringan, kini selaku seorang Muslim. Bruno Suzuki, kualitinya tidak dapat untuk disangkal. Rempatan ini tidak dapat untuk diselamatkan. Noh dengan ketepatan dan kuasa, tidak mengenai bola seperti mana yang dimahukan. Tetapi tidak mengapa. Dua kemenangan dari dua di bawah kepimpinan baru Datuk Yunus Alif untuk Polis Diraja Malaysia. Setelah tamat aksi di Stadium MBPJ, PDRM 3, Penang 0.